Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube Masteran Burung Rejekan. Dan masih tetap bersama saya, Cak Rul Samarasa. Dan kali ini ditemani kameramen andalan saya, Karman. Halo. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat konten memikat burung sirpu ya teman-teman. Karena di sini masih terpantau banyak sekali burung sirpu karena tempatnya yang masih asri, masih rimbun, masih rindang. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak menggunakan stik pulut yang seperti biasanya. Saya menggunakan ranting pohon yang sudah saya lilitkan pada saya lilitin pulut ya teman-teman. Dan tadi sudah kami persiapkan agar videonya tidak kelamaan ya teman-teman. Jadi tidak harus saya ambil gambarnya saat memberi pulut pada ranting pohon ini. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Rantingnya sudah saya penuhi dengan pulut ya teman-teman. Jadi saya gunakan trik ini supaya mengurangi kecurigaan burung kalau ini jebakan pulut. Dan ini seolah-olah seperti pohon asli ya, bukan jebakan pulut kami. Dan pada kesempatan kali ini nanti saya akan gunakan suara pikat andalan kami. Untuk suara pikatnya bisa teman-teman cek di link di pada kolom deskripsi ya teman-teman. Atau juga bisa teman-teman cek di sini. Oke, sini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita eksekusi ya teman-teman. Semoga nanti kita berhasil poin burung sirpu. Thank you.
aku nek kok lho. Halah ucul dulu. Oke teman-teman, kita berhasil mendapatkan burung sirpu. Sebenarnya tadi ada 3 ekor, tapi yang satunya lepas dan satu ekor burung kutilan juga lepas ya teman-teman. Oke, saya ambil. Mulutnya lengket sekali teman-teman. Oke, ini yang pertama. Iya paling. Yang satunya saat kami mau ambil lepas terlebih dahulu. Ini yang kedua teman-teman. Oke, burung sirpu 2 ekor berhasil kami amankan ya teman-teman. Ini satu ekor burung kutilang lepas. Ini teman-teman, dengan trik mikat dan suara pikat yang saya gunakan, kami berhasil mendapatkan burung sirpu 2 ekor. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jika teman-teman menyukai video ini, bisa ditekan tombol jempolnya yang ada di bawah. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin bisa ditekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Masteran Burung Rencekan. Dan nantikan kembali video-video mikat dari kami. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam kicau mania. Mantap.